Ibadah umroh memang sekilas mirip dengan haji, tetapi tentu saja umroh berbeda dengan haji. Kalau dirinci lebih jauh, umroh bolehlah disebut sebagai haji kecil, atau bisa disebut juga bahwa umroh adalah ibadah haji yang dikurangi beberapa ritual ibadahnya. Sedangkan secara istilah, umroh atau secara bahasa, umroh bisa dimaknai dengan kata ziarah atau berkunjung, baik berkunjung ke tempat tertentu atau ke seseorang tertentu. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, para ulama kita mendefinisikan umroh dengan istilah at-tawafu bil baiti was-sa'yu baina safa wal marwati bi ihram, yaitu melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah ya di Baitullah dan bersa'i antara Safa dan Marwah dengan niat berihram. Atau di dalam definisi yang lain, para ulama kita memiliki definisi umroh dengan qasdul Ka'bah, menyengaja mendatangi Ka'bah linnusuki untuk beribadah dengan ibadah yaitu wa huwa at-tawaf was-sa'yu, bertawaf dan bersa'i. Tentu saja dengan niat berihram dan nanti diakhiri dengan bertahallul.